Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama aku, Zahara Channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mulai membuat video tipe-tipe lagi. Oke, buat kalian yang mau nge-request, silahkan request di bawah ya, aku bikin tipe-tipe apa. Dan sekarang aku bakalan bikin video tipe-tipe murid di Sakura School Simulator. So, langsung aja kita mulai videonya. Udah pagi aja nih. Aku mandi dulu deh. Segar juga ya abis mandi. Oh iya, males banget deh sekolah pakai androk. Udah deh aku pakai celana aja. Nah kan kalau pakai celana kan enak, mau ngangkang-ngangkang, mau jungkir balik, mau apapun kan enak. Bodo amat lah aku melanggar aturan sekolah. Lagi juga kan aku tomboy. Siapa yang mau bilangin aku? Aduh, kira-kira aku udah cantik belum ya? Aku kan terkenal banget jadi cewek cantik sekecamatan. Aduh, pokoknya aku harus tampil kens banget deh hari ini. Soalnya gebetan aku kan ada terus ngeliatin aku. Aduh, makin pede deh aku cari cogan-cogan di sekolahan. Aduh, gua udah jadi cowok ganteng belum ya? Ya ampun. Kemarin itu banyak banget deh cowok ngebilangin gue tuh ganteng. Aduh, gue kan jadi kebaperan gitu dan semakin hari semakin ganteng gitu. Aduh, pokoknya aku pede banget deh untuk ngedeketin cewek-cewek di sekolahan. Oh iya, bukan berarti gue fuckboy ya. Cowok itu ganteng banget. Aduh, kira-kira dia kelas berapa ya? Jangan-jangan sekelas sama aku lagi. Ah, itu gebetan aku yang pertama deh. Nah, yang kedua ini nih, ya ampun mirip opa Korea. Aduh, rambutnya itu loh ganteng banget. Pokoknya aku harus kejar dia. Kakak kelas ini memang ganteng. Kakak, minta nomornya, Kak. Setelah gue eksplor di sekolahan ini, ternyata banyak banget murid yang ganteng. Pokoknya aku harus memilikin semuanya. Aduh, aku harus cari gebetan di mana lagi? Di atas sudah dieksplor, ternyata nggak ada yang cantik. Kayaknya ada kelas nih, bibit unggul semua. Coba aku lihat dulu. Tuh kan, dari jauh aja udah kelihatan. Ya ampun, kalian ini kok pada cantik-cantik banget ya, gemoy deh. Aduh, itu tuh siapa sih namanya? Tuh kan, oh Fumi ya, ya ampun. Hidup aku tuh terasa hancur kalau nggak ada kamu, anjay mabar. Aduh Fumi, kamu cantik banget deh, imut banget. Aku suka banget sama kamu. Oh iya, ini siapa nih namanya? Oh, Norika ya. Ih, Norika, kamu tau gak sih? Setiap aku deketin kamu tuh, hati aku tuh kayak pengen mati gitu loh. Kayak pengen meninggal gitu. Aduh, saking deg-degannya kan. Deg-degser gitu loh. Apa kamu mau minta nomor telepon aku? Oh, boleh banget dong. Ayo, sini-sini. Aduh, ini masih jam berapa ya? Jam 6. Ya udah deh, 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit kemudian. Aduh, berisik banget sih ini anak-anak di depan rumah. Ih, orang masih pagi juga. Apa? Sekarang udah jam 8. Ya ampun, kenapa sih alarm ini gak bunyi-bunyi dari tadi? Ih,
Orang disuruh tunggu 5 menit lagi malah gak bunyi-bunyi. Pantesan anak-anak di depan udah pada berisik. Ternyata udah pagi. Udah biarin aja, males aku sekolah. Lagi juga buat apa sekolah kan? Gak belajar juga. Mending aku lanjut rebahan deh. Males banget sumpah. Kayaknya aku hari ini bakalan rebahan terus. Sakura, lihat deh orang ini, ganteng banget kan? Be aja. Sakura, kamu gak lapar? Enggak kok, Cik. Be aja. Nah, anak-anak, pelajarannya susah apa mudah nih? Be aja, Pak. Apa? Be aja, kata kamu? Udah, kamu sekarang yang ngajar di depan. Biar saya yang keluar. Ayo, Sakura. Sakura, ke kantin yuk. Enggak ah, Chika. Kamu aja deh ke kantin sendirian sana. Aku mager banget. Mending aku tidur. Sakura, tadi kan Pak Jiro udah bilang kita gak boleh malas-malas, terus gak boleh mageran. Ya udah sih, Chika, kalau kamu mau ke kantin aja sendirian. Aku tuh mager. Ibu sama teman-teman. Oh iya, kalian udah tahu belum sih? Kakak kelas kita itu tuh ada yang kena ciduk, Bu. Ah, yang benar kamu, Sakura. Iya, benar. Dia terciduk lagi ngerebut pacar orang. Ya ampun, kakak kelas kita itu kayak ini loh, malu-maluin sekolah kita aja. Banyak loh, Bu, yang udah ngelabrak dia. Oh iya, Bu, katanya dia itu bukan merebut pacar orang aja, tapi juga dia suka merebut sahabat orang. Ih, ngeri kan, Bu? Makanya, Bu, ayo, Bu, kita labrak sekalian, Bu. Ibu nasehatin dia, Bu, jangan begitu. Kalau Ibu nggak mau ngelabraknya atau takut untuk ngelabraknya, kita gibahin aja dia, yuk, Bu, sambil minum di kantin, yuk. Ya udah, ayo. Nah, yang ke-10 suka berantem, jangan ditiru ya. Hey, apa maksud lo ngeliat-ngeliatin gue? Kalau lo gak senang sama gue, ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Ngeliat-ngeliatin gue dari tadi. Oh iya, sekali lagi, kalau lo gak senang sama gue, silahkan keluar dari sekolahan ini. Idi, siapa lu, selebgram? Asal marah-marahin gue, terus ngeluarin gue. Haha. Ya jelas dong gue selebgram, karena bapak gue yang punya sekolahan ini. Jangan ditiru ya teman-teman, ini tidak baik. Yang ke-11 suka make up. Ayo, siapa yang suka make up? Oh iya, sebentar lagi kan pulang, ya ampun. Pokoknya kan, aku tuh harus terlihat cantik, aku harus dandan. Kebetulan kan aku bawa bedak dan yang lain-lainnya. Aduh, pokoknya aku harus cantik deh. Karena setiap pulang sekolah kan gue ketemuan sama bebek gue. Aduh. Nah, kalau yang ini kalem, sama seperti tipe aku. Hehe. Oh iya, kamu anak baru ya? Iya, Bu, dia anak baru, barusan tadi masuk. Oh, siapa nama kamu? Nama aku Sakura, Bu. Oh, kalem sekali kamu ya, Nak. Nah, tipe selanjutnya suka marah dan suka ngegas. Ayo, siapa di antara kalian yang suka marah-marah pas waktu lagi nagih uang kas? Hey, Norika, bayar dong uang kas, kamu itu udah 2 minggu. Gimana sih kamu? Katanya kamu anak sultan, orang kaya, bapaknya punya pabrik. Mana dong? Uang kas 2.000 aja gak kebayar. Ya udah, woi, slow. Gak usah ngegas juga kali. Gue juga tuh punya uang ya.
Gak usah marah-marah juga, gue juga bisa bayarin lo semua sekelas. Ya udah woi, buktiin, gak usah ngomong doang. Yang ke-14, suka jajan. Eh, Sri Kandi, kamu jajan berapa? Kalau gue sih beli semuanya ya, soalnya biar nanti tuh gak jajan-jajan terus, mending beli langsung semuanya aja kan tuh. Ya ampun Sakura, kamu banyak banget belinya. Ya suka-suka gue dong. Lihatlah yang mengaku bundamu. Bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Tolong kamu jawab jujur. Siapa yang kamu ajak ketemuan tadi malam? Mas, itu bukan siapa-siapa. Itu cuma rekan kerja aku. Alah, bohong. Iya om, tante bohong. Iya, tante bohong. Beraninya kamu bohongin aku. Detik ini juga kita pisah. Tega kamu mas. Aku menangis. Membayangkan. Sudah selesai tipe-tipe dari kami semua. Maaf ya kalau ada tipe-tipe yang gak masuk. Ini tipe-tipenya yang sering kita lihat aja ya, atau yang sering aku lihat di real life. Oke, segini dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.